Selamat sore, pecinta anggrek. Saya baru datang dari sekolah, melaksanakan ujian sekolah sistem luring di SMP Negeri 2 Selat. Ini baru datang ke sekolah, buka pintu gerbang, turun dari mobil, kemudian langsung saya memvideo secara langsung koleksi anggrek bulan hibrid saya yang saat ini berbunga untuk yang kedua kalinya. Jadi ini bunga yang kedua kalinya setelah dulu pernah berbunga. Nah, ini kalau kita perhatikan, ini masih terlihat tangkai bunga awalnya. Jadi ini ada yang tangkai bunga yang anak dari tangkai bunga yang ada. Nah, ini. Sedangkan yang satunya adalah tangkai bunga baru. Sedangkan tangkai bunga yang satunya bekas yang dulu itu juga masih ada. Itu masih tetap saya biarkan karena dia masih berwarna hijau. Kalau saya berprinsip dan berdasarkan pengalaman, kalau tangkai bunga itu berwarna hijau, maka jangan dipotong atau jangan dibunting. Karena biasanya kalau tangkai bunga berwarna hijau, itu masih ada kemungkinan untuk bercabang seperti ini. Ini tangkai bunga yang berwarna hijau, anggrek bulan bertangkainya masih hijau dan dia beranak. Nah, bertangkai. Ini tangkai dari tangkai yang sebelumnya. Nah, ini atasnya kering, ini nanti akan saya potong. Tetapi yang ini tidak saya potong. Jadi yang satu ini saya biarkan dengan harapan nanti masih bisa muncul tangkai bunga. Sedangkan ini adalah tangkai bunga dari bawah yang satunya yang sekarang ini mekar. Saya tidak tahu apa ID-nya. Ya. Yang pasti ini adalah anggrek bulan hybrid atau anggrek bulan hybrid ya, silangan. Dan saya tidak tahu ID-nya. Saya tidak memusingkan tahu ID atau tidak. Yang penting saya menanam anggrek bisa hidup, tumbuh, bisa subur, dan bisa muncul bunganya. Ini sudah merupakan suatu anugerah yang luar biasa ya, karena kita sudah memelihara dan ini berhasil bunganya dengan baik. Ini saya tanam di pot batok ya, atau top bat tempurung gitu ya. Ini akarnya. Nah, itu di pot batok, kemudian saya ikat dengan menggunakan tali senar atau tali pancing. Nah, ini berada di antara yang lain juga ada tali batok ini. Maaf, ada pot batok, ini juga ada pot batok, ini Cornucervi, ini amabilis dari Kalimantan yang saat ini juga berbunga. Ini amabilis, ini juga berbunga ya, ini berbunga, ini amabilis dari Kalimantan ya, amabilis buleo Kalimantan iya. Sedangkan ini Cornucervi, ini juga ada bunganya, ini juga ada bunganya, ini kalau kita perhatikan ini bunganya. Sedangkan ini adalah Modesta, ini pasca berbunga ya, pasca berbunga dan sekarang tidak berbunga. Di atasnya juga ada. Kemudian di belakang koleksi ini adalah anggrek Dendrobium capung ya, di situ ada yang berbunga, ini lumayan banyak bunganya Dendrobium capung. Di belakang sana ada Superfil Mutual Maluku. Kemudian di sini di bawahnya ini adalah jenis-jenis beberapa alokasia. Sedangkan ini Phalaenopsis Cornucervi yang saya tempelkan di kayu ulin. Sedangkan di sebelahnya ini adalah keladi variegata. Keladi variegata. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Kita kembali ke pokok permasalahan, yaitu anggrek bulan hibrid yang saat ini berbunga. Terima kasih, selamat sore, salam bertemu kembali dengan Pak Jubrianto di Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah.